mana namanya Ismail alaihissalam. Bawa bekalkan air, katalah air apa kita panggil apa, satu balang lah, dan buah tamar. Bila habis air ni, Hajar berlari daripada Safa dan Marwah. Bagaimana prihatin seorang Muslimat pada anak kecil, dia tinggal anak dia Ismail di sebuah dawhah, di sebuah pokok. Dulunya kabarnya ada pokok besar di situ, dia tak sana, dia berlari daripada Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah 7 kali. Dan balik-balik, tengok-tengok ada air zam-zam, kita panggil zam-zam. Cerita panjang. Walau bagaimanapun, Nabi kita Muhammad SAW, bila diperintah anzir, panggil orang beri inzar, maka Nabi kita kumpul di Bukit Safa. Dan bila sampai di Bukit Safa, Nabi tanya, tuan-tuan kenal ke saya? Kenal. Baik, kalau saya kata di belakang Bukit Safa ni ada satu pasukan perompak, walaupun tak masuk akal, di belakang Bukit Safa ni ada perompak, kerana jahat-jahat Arab pun dia sedar bahawa tanah ni tanah haram, tak boleh merompak, tak boleh menyamun, tak boleh apa. Hingga siapa Arab ni bila dia nak tawaf tu, dia telanjang buang kain-kain yang dia pakai, kerana kain ni mengandungi dosa-dosa, dosa-dosa yang kita buat dulu, minum arak, bunuh orang, zina, judi, semua. Jadi bila kita nak bersihkan diri kita, kita kena buang kain telanjang. Perempuan telanjang waktu malam, laki-laki telanjang waktu siang. Baik, Nabi kata kalau saya kata di belakang Bukit Safa ni ada perempuan, percaya ke tidak? Percaya. Orang tu kata percaya, kerana kami tak pernah majramna alaih kizban, kami tak pernah ada pengalaman kami ni pembohong. Kami tak pernah, tak ada pengalaman kamu ni pembohong. Hatta kalau kamu kata benda mustahil, iaitu ada perompak di belakang Safa, kami percaya. Barang-barang agak mustahil, mana boleh belakang Safa ni ada perompak, sedangkan Safa ni tanah haram, dekat Kaabah. Jahat-jahat Arab pun dia tak merompak di sini. Tapi dah kamu kata benda ni, kami percaya. Begitu sekali perhatian semua, status Nabi kita Muhammad, image Nabi kita Muhammad begitu baik di kalangan keluarga dia sendiri, khususnya orang Arab lain. Maka bila Nabi kita pegang ucapan orang ni, maka Nabi kata fa inni munzirul lakum baina yadi azabin syadid, fa inni munzirul lakum baina yadi azabin syadid. Saya hari ini nak beritahu bahawa saya bawa message, iaitu depan kita ni azab itu. Maksud saya ni Nabi, saya ni Nabi, dan seorang Nabi ialah kerja dia ialah memberitahu hak ehwa kiamat, hak ehwa dosa pahala, hak ehwa syurga neraka, hak ehwa masyarakat yang menyebabkan orang temarah Nabi. Tabbalak alihaza jamak tanah. Kesimpulannya ialah, perhimpunan kita malam ini ialah untuk tazkirah, bertujuan tazkirah. Tazkirah mana beringat balik, bukan nak beritahu benda baru. Kalau benda, nak beritahu benda baru, kita panggil ta'lim. Wa ya'allimuhum al-kitab wal-hikmah. Mengajar, arti kita beritahu benda orang tak tahu lagi. Tazkirah, arti kita beritahu barang orang tahu dah, cuma nak beringat balik. Takut-takut terlupa. Terlupa ni kadang-kadang kita jenis buat tak peduli. Orang tak panggil jenis makna, tak peduli, maka terlupa. Mak bapak beritahu, kita buat tak peduli, akhirnya terlupa. Hak guru-guru beritahu, kita buat tak peduli, akhirnya terlupa. Dan kadang-kadang dengan dosa kita, ilmu yang diajar tu, ilmu bila diajar, dia masuk dalam atas kalbu kita. Dia tak singgah di muka kita, tak singgah di tubuh kita, tak singgah di kaki kita, singgah dia kalbu. Kalbu sendiri tu, jantung hati kita ni, kalau berkarat dengan dosa, dia tak dekat lama, kerana dia tak masuk berlapik dengan dosa. Maka kalau kita banyak dosa, ilmu yang dia beri juga tak masuk dalam kalbu kita. Maka bila kita tazkirah, insyaAllah dia akan ingat balik benda yang diberi. Ataupun kita berkawan dengan orang kaki pelupa, kita sendiri tak ada dosa, tapi kita berkawan dengan orang yang kaki dosa, akhirnya kuman dosa dia tu berjakit pada kita, maka kita juga hilang ilmu-ilmu yang diajar. Nabi kita Muhammad SAW beritahu tuan-tuan semua, saya ni Nabi, dan Nabi beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada saya, depan kita ni ada syurga neraka.
Para adunya sekalian. Apa yang bising? Tazkirah, apa ni tazkiyah? Orang pas beza dengan awak amnu, orang pas nak sedar depan dia ada neraka, depan dia ada syurga. Syurga neraka ni bukan projek kerajaan, bukan projek syarikat, projek Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW waktu naik ke langit malam Isra Mi'raj, dan dia tengok dah syurga neraka. Nabi Muhammad waktu malam Isra Mi'raj naik ke langit, tengok syurga neraka. Dia berdialog dengan ahli syurga, dia berdialog dengan ahli neraka. Kenapa kamu syurga, kenapa kamu neraka? Orang pas, khususnya orang pas pejuang Islam, dia tak boleh tidak jangan lupa daripada syurga neraka. Ini beza kita dengan golongan kemasaan. Golongan kemasaan dia tak boleh langsung pada syurga neraka. Kerana dia sebut Melayu. Melayu reti apa syurga neraka? Melayu reti apa dosa pada? Melayu reti apa azab kubur nikmat kubur? Melayu hanya hantu han jebak. Dia reti apa? Tapi Islam jejak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Ini semua ni golongan Nabi ni golongan yang diberi wahyu khusus. Bukan ilham, bukan khayal, tapi wahyu daripada Allah, dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW, bahawa depan kita ada syurga neraka. Sebarang gerak-gerik kita atas muka dunia ni, baik semayang, kalau kena kerana Allah, syurga. Kalau semayang tak kena kerana Ta'ala, neraka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sebuah neraka dicadang pada orang semayang. Pada orang semayang pun kau tak, kau tidak sahur. Kalau sahur, kalau yura'u, kalau yamna'un al-ma'u, neraka. Semayang masuk neraka. Apa kata tolak Islam ayat kebangsaan, maka dekat dengan neraka. Ini perhatian semua. Jadi kesimpulannya, tidak ada cara tazkiyah yang paling berkesan lain daripada kita ingat balik masa depan kita. Masa depan kita ialah kul nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafsin. Nafsin ni kita panggil, kalau tubuh kita ni kita panggil jisim. Dalam tubuh kita ni ada roh. Bila gabung roh dengan jisim dalam tubuh kita sekarang, maka itu disebut nafs. Saya ulang sekali lagi. Tubuh kita luar ni kita panggil jisim. Dibuat daripada bahan mentahnya tanah. Campur dengan roh. Roh bagi pada Allah. Campur roh dengan jisim, dia panggil nafs. Ku nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafs mesti merasai mati. Allah Ta'ala sebut benda yang kita tahu dah. Tak ada orang tak tahu manusia ni mesti mati. Tapi Allah Ta'ala sebut juga. Ini tujuannya supaya benda yang kamu tahu dah ni aku nak sebut juga. Untuk kamu yakin bahawa benda yang akan datang, aku tak tahu lagi pun aku nak sebut juga supaya kamu yakin. Masalah mati, mu tahu semua. Aku beritahu juga dengan tujuannya ialah supaya mu yakin kalau benda tak ada manusia di muka dunia yang tidak mati, kerana aku tetapkan kunafsin za'iqatul maut, maka benda yang kamu tak tahu lagi. Apa benda? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hadiah tak tahu lagi. Jadi bila kamu, bila aku sebut benda yang kamu tahu dah, mudah-mudahan kamu yakin memang betul tiap-tiap orang mati. Doktor pun mati, tuk bomoh pun mati, tuk bagih pun mati, dukun pun mati. Maka benda yang tak tahu lagi, bila suha sebut juga, kena yakin lah. Iaitu, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu akan dibalas penuh ujur. Ujur makna upah. Upah kamu hidup di dunia ni. Bila mu akil balik, maka kerja buat kamu tidak free, tidak percuma dah. Ada upahnya. Kena kerana aku, upah dia syurga. Tak kena kerana aku, upah dia neraka. Saudara datang beramai-ramai malam ni, tinggal rumah, habis duit, habis masa. Saya datang sini, habis duit, habis masa. Susah payah saya berceramah. Tuan-tuan semua susah payah mari sini ni, ada upah. Kalau kena, kalau saya kata ni kena kerana Allah Ta'ala, saya akan dapat syurga. Kalau benda cakap, saya cakap tak kena kerana Allah Ta'ala, walaupun bawa itu baik ini sekalipun, akan dapat neraka. Tuan-tuan juga, saudara juga begitu juga. Kalau duduk sini, kalau kena kerana Allah Ta'ala, hati perut yang serupa kerana Allah Ta'ala, syurga.